9 momen bunga Citra Lestari manggung di acara kantor suami, busananya terbuka disebut salah kostum. Bunga Citra Lestari atau akrab dengan nama panggung BCL diketahui jadi pengisi acara kantor sang suami, Tico Aryawardana. Seperti diketahui, Tico Aryawardana ini merupakan karyawan Maybank. BCL pun tampil maksimal memakai kostum yang menawan di acara hari jadi kantor suaminya ke-65 tahun. BCL tampil cantik memakai gaun hitam bermodel halter neck. Gaun tersebut makin cantik karena didesain high slit. Sementara rambutnya ditata menawan ala Parisian Blow. Namun, penampilannya tersebut menuai kritikan dari warganet. BCL disebut salah kostum karena memakai gaun yang terlalu glamor dan cutting yang terbuka. Ia disebut memakai kostum yang tak sesuai dengan acara. Coba kostumnya gaun batik YG lebih sopan gitu pasti cocok dengan acara kantor suaminya, kata Cancer Juli 34. Coba kostumnya batik couple DG suaminya, pasti lebih anggun dan cantik, kata FS 68771. Salah kostum gak sih? Tetap cantik dan suka, kata user 95369230814146. Saltum kayaknya ke ABCL, ujar Lena Agustina 25. Berikut brilio.net himpun momen BCL manggung di acara kantor suami dari berbagai sumber pada Jumat 17 Mei. BCL menjadi bintang tamu dalam acara kantor suaminya. Seperti BCL yang manggung di konser, ia tetap totalitas bernyanyi. Penampilannya tampak cantik dalam balutan dress halter neck bernuansa hitam. Riasannya juga flawless, apalagi rambutnya yang ditata model Parisian Blow membuat BCL tampak seperti penyanyi era 20-an. Dalam acara tersebut, BCL turun panggung untuk berinteraksi dengan penonton. Lantaran manggung di acara kantor sang suami, BCL nggak segan menggoda suaminya untuk nyanyi bersama. Tico Aryawardana terlihat malu-malu saat diajak menyanyi bersama sang istri. Meski tampil cantik, nggak sedikit warganet mengomentari busananya yang disebut salah kostum. Kostumnya disebut terlalu terbuka, warganet menyarankannya untuk mengenakan batik.